السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para uh, pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan Raja TV, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Senang rasanya dan bahagia rasanya kita dapat bertemu pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Ya dalam program kajian Islam ilmiah masih bersama buku ensiklopedia akhlak salaf, pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan uh, pembahasan buku tersebut. Uh, Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk uh, uh, nabi kita, teladan kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas keluarga beliau juga, atas sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, kita masih uh, membahas tentang uh, kejujuran. Salah satu uh, faedah hasil yang didapat dari kejujuran adalah melahirkan ketenangan. Kejujuran akan membawa ketenangan, melahirkan ketenangan, dan ketenangan itu adalah sumber kebahagiaan. Kalau kita nggak tenang, kita pasti nggak bahagia. Adapun sebaliknya, kebohongan akan menyisakan keresahan, keraguan, kebimbangan, dan kegundahan. Ada sesuatu yang mengganjal dalam hati ketika kita berbohong. Minimal kita takut bohong kita akan terbongkar, cepat atau lambat. Orang yang berbohong, kalau tidak bertaubat dari bohongnya, maka dia akan terus Menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain, demikian seterusnya hingga membuat hatinya menjadi risau, resah, gelisah, tidak tenang. Nah, tentunya ini tidak akan membawa kebahagiaan. Orang yang gemar berdusta selalu dihantui was-was di dalam hatinya karena terjadi semacam konflik di dalam batinnya. Dalam hati kecilnya, dia menolak kebohongan itu. Namun, hawa nafsunya mendorong lisannya untuk berbohong. Terjadilah konflik batin di dalam dirinya, dan itu akan melahirkan was-was, keresahan, kegelisahan, dan rasa takut seperti yang kita sebutkan tadi, takut apabila kebohongannya diketahui oleh orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwatkan oleh Al Imam Mutermidi dan disahihkan oleh Al Albani di dalam Sahihul Jami'. Nabi bersabda, "Fainna sidqatu wa innal ribah. Kejujuran itu adalah ketenangan, artinya membawa ketenangan Sedangkan kebohongan membawa kegelisahan yaitu akan melahirkan kegelisahan, kebimbangan, keragu-raguan. Seorang muslim tentunya menjauhi kebiasaan berbohong ini. Ditambah lagi bukan hanya marwah dan martabatnya yang akan rendah di mata manusia terutama apabila diketahui kebohongannya. Dan sebagian orang yang masih amatiran bohongnya ketahuan bohongnya di dunia. Ketahuan bohongnya dengan segera. Di sana ada orang yang betul-betul piawai berbohong ya sehingga tidak diketahui kebohongannya. Walaupun itu tetap kedua-duanya akan merasakan kegelisahan, keresahan di dalam hatinya. Nah, tentunya bukan hanya akibat buruk di dunia dari bohong, tapi juga akibat buruknya nanti di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman terhadap para pembohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita azab yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada orang-orang yang berbohong. Pada satu malam Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bermimpi berjalan bersama dua orang, yaitu malaikat. Beliau berkata, "Beliau bercerita, kami terus berjalan hingga menjumpai seorang laki-laki yang ditelentangkan, dan ada laki-laki lain berdiri di atasnya sambil memegang besi pengait. Ia lantas mendekat ke sisi kiri wajah laki-laki." yang terlentang itu di bawahnya itu dan merobeknya dari rahang hingga hingga ke tengkuk. Dari lubang hidungnya hingga ke tengkuk. Dari matanya hingga ke tengkuknya. Lalu ia ber, beralih ke sisi kanan wajahnya dan melakukan hal yang serupa. Setelah sisi yang kiri pulih seperti semula, orang itu kembali menyiksanya dengan kait besi tersebut. Dan ini terjadi berkali-kali berulang-ulang, ya, dikoyak e, wajahnya, mulai dari lubang hidung tengkuknya, lubang hidungnya dan matanya sam, e, sampai ke tengkuk, dari rahangnya, lubang hidungnya dan dari matanya hingga ke tengkuk kanan dan kiri, dan itu terjadi berkali-kali berulang-ulang. Maka Nabi pun bertanya. Maha suci Allah, subhanallah, ada apa dengan dua, dengan orang ini? Maka malaikat yang dua malaikat yang membawa beliau tadi berkata, laki-laki yang engkau lihat rahangnya, lubang hidungnya dan matanya dicabik-cabik sampai ke tengkuk adalah orang yang keluar dari rumahnya pada pagi hari lalu menyebarkan kebohongan hingga tersebar ke seluruh ufuk, ke seluruh penjuru negeri. Seluruh penjuru kampungnya, yaitu dia, menyebarkan kebohongan ke sana kemari. Itulah adab yang akan diberikan kepadanya akibat dosanya itu. Dia menyebarkan kebohongan ke seluruh penjuru ke sana kemari. Nah, tentunya kita tahu hari ini, di eh, kita katakan eh, era teknologi. Berita itu sangat mudah untuk disebarkan kemana-mana tanpa harus keliling negeri untuk menyebarkan berita, dan semua orang bisa punya akses untuk menyebarkan berita, menyebarkan informasi karena ada alatnya, karena ada media yang bisa digunakan untuk itu di era medsos hari ini apa yang dikatakan Nabi itu sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin untuk dilakukan oleh manusia sekarang. Ya, dengan modal jari jemari di atas di atas touch atau di atas screen handphonenya, dia bisa menyebarkan berita bohong ini kemana-mana. Dia bisa menyebarkan kebohongan kemana-mana. Maka bijaklah menggunakan medsos atau bermedsos ria. Karena sedikit manusia yang bisa mengendalikan diri, hari ini manusia takut ketinggalan berita. Hari ini begitu cepat manusia mendapatkan berita. Kadang-kadang berita-berita yang tidak perlu didengarnya, tidak semua berita perlu kita dengar, dan tidak semua berita juga benar. Banyak berita-berita yang anfaedah atau berita-berita bohong hoax. Dan banyak lagi berita-berita yang isinya fitnah, berita yang isinya riba, berita yang isinya namimah. Mungkin tanpa kita minta, tanpa kita kehendaki, berita itu hadir di depan mata kita, di saku kita, yaitu di perangkat gadget kita. Ya kadang-kadang iseng kita pun membuka berita-berita itu, membacanya. Ya minimal kita habis waktu untuk melakukan itu. Ditambah lagi kalau berita itu ternyata berita bohong, kita bisa menjadi korban berita bohong. Lebih parah lagi adalah kita adalah pihak yang ikut menyebarkan berita bohong itu. Tanpa kita tabayunkan, ya hari hari ini sedikit orang-orang yang mengamalkan inja akum fasikum bina ba'im fatabayanu, Sumber berita itu kadang-kadang juga nggak jelas, dan itu dengan cepat disebar, ya. Baik itu disebar secara khusus kepada orang-orang tertentu, atau kita sebar berita itu melalui uh, WA Story, Insta Story, atau WA Status, atau di halaman Facebook, atau di media-media lain. Ya, kita sebarkan itu kemana-mana tanpa kita teliti, Apakah berita itu pertama benar atau tidak? Kalaupun benar, ya layakkah berita itu disebarkan atau tidak? Ya, kalau tidak layak disebarkan, walaupun benar maka jangan disebarkan karena mudorotnya mungkin lebih besar daripada manfaatnya. Tapi sedikit orang bisa menahan diri dari hal itu. Ya, ternyata manusia tidak sepintar handphonenya. Maka yang dijuluki smart itu adalah handphonenya, bukan orangnya. Smartphone ya. Tapi orangnya tidak sepintar handphonenya. Nah banyak orang-orang yang menjadi korban ya berita-berita bohong di internet ataupun di media sosial. Sebagian bisa berujung kepada ya bui ya penjara. Karena didakwa sengaja menyebarkan berita bohong. Maka ya hati-hatilah, bijaklah di dalam menggunakan media sosial para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah ya karena ancamannya berat seperti yang dikatakan Nabi di dalam hadis ini ya dicabik-cabik ya rahangnya, hidungnya dan matanya sampai ke tengkuk dosanya apa? dosanya adalah menyebarkan kebohongan ya dikatakan di sini pagi hari dia pergi keluar rumahnya menyebarkan kebohongan ke seluruh penjuru kampungnya Bahkan sekarang orang bisa menyebarkan kebohongan ke seluruh penjuru dunia bukan kampungnya saja. Tanpa dia harus keluar dari rumahnya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi sangat dahsyat siksaan bagi para pembohong. Maka kita harus tahu dan sadar bahwa bohong itu dosa besar. Ya, ada bohong-bohong kecil ya. Tapi kalau ditumpuk-tumpuk juga menjadi banyak dia ada bohong itu yang masuk kategori dosa besar. Apalagi bohong itu mengandung unsur kezaliman. Riba, namimah, fitnah. ya Itu lebih besar lagi dosanya. Bukan hanya sekedar bohong, tapi ya juga kita merebuat zalim ataupun mendalimi orang lain dengan berita itu. Maka hati-hati dengan uh, medsos hari ini. Apalagi banyak hari ini manusia yang sudah terkena FOMO syndrome ya, fear out of fear uh, fear out uh, uh, fear of missing out ya ketakutan atas ketinggalan berita ataupun tidak terupdate atau uh, tidak uh, tidak eksis di media sosial. Nah ini uh, ketakutan yang hari ini nyata menjangkiti banyak orang. Ya sehingga dia mungkin satu hari nggak bisa kalau nggak lihat status WA-nya ataupun status instanya atau status Facebook-nya. Ada yang ya semata-mata buka itu untuk membaca komen atau memberikan uh, apa namanya kita katakan uh, uh, bintang ataupun sejenisnya ya. Atau... Uh, Uh, ya, kita katakan tahu kita sendiri bagaimana uh, candu ya dari bermain medsos ini nah demikian jadi kita harus berhati-hati dengan hal itu dan uh, kebiasaan berbohong ini termasuk dosa besar dan termasuk akhlak dan sifat yang paling dibenci- nabi nabi membenci para pembohong nabi bersabda maka nah huulukun ila rasulillahi Minal kadib. Tidak ada akhlak yang paling dibenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi uh, Al-Qadip yaitu berdusta, ya berbohong. Para jemaah yang dimuliakan Allah dan kita sendiri tentunya uh, apa ya kita merasakan bagaimana uh, sakitnya ataupun tidak enaknya dibohongi. Gitu ya. Dan tentunya kita jangan melakukan itu kepada orang lain yang membohongi orang. Mungkin kita merasa tidak Uh, masalah melakukannya, artinya kita merasa uh, sepele ataupun merasa uh, itu adalah perkara yang kecil. Tapi kita tidak tahu seberapa dalam kita melukai hati orang karena berbohong. Membohonginya, ya, seberapa dalam luka hatinya ketika kita membohongi seseorang. Ya, nah, maka hati-hatilah dengan uh, kebiasaan berbohong ini, dan tentunya bohong ini kan berkaitan dengan penyebaran berita. Ya, nasrul akbar menyebarkan berita. Maka bijaklah di dalam menerima berita lebih lebih lagi di dalam menyampaikan dan uh, menyebarkan berita. Ya, nah demikian. Uh, kemudian, ya, yeah, uh, walaupun ya bohong ini termasuk dosa besar. Ya kita tahu bahwa ada bohong-bohong yang uh, diberi dispensasi ya, uh, dibolehkan. Karena ada maslahat syar'inya. Ya, e, itulah dia syariat Islam sangat realistis. Ya, e, ada di sana bentuk-bentuk ya e, dikatakan bohong. Ya, tapi sebenarnya ini adalah suatu hal yang e, banyak e, manfaatnya. Ya, ada tiga ya di dalam syariat. Di mana bohong di situ tidak e, dipandang sebagai sebuah dosa. Yang pertama tentunya di dalam peperangan ya. Karena Nabi mengatakan al harbu khodah, ya, perang itu adalah tipu muslihat. Ya, kadang-kadang kita dalam peperangan tidak 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 harus vulgar dan uh, apa adanya, lugu begitu ya. Nah, misalnya kita buat perintah kepada pasukan kita, ya kiri itu kanan, kanan itu kiri, untuk mengelabui musuh. Ya, mungkin musuh akan mengetahui apa yang kita katakan. Tapi dia terkecoh, kenapa? Karena yang kita maksud kanan adalah kiri, yang kita maksud kiri adalah kanan. Ini sejenis tauriah, ya. ya itu kan kembali kepada terminologi orang yang mengucapkannya, yang dipahami oleh ya, satu komunitas tertentu. Maka itu tidak dikatakan eh, bohong yang tercela dalam peperangan, ya. Nah demikian. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bohong untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai ada dua pihak yang bermusuhan. Lalu untuk mendamaikan dua pihak ini perlu orang ketiga ya. Perlu penengah, mediator. Nah mediator ini, pihak ketiga ini, pihak penengah ini kadang-kadang perlu melakukan tauriah. Atau sem semacam berbohong, tapi sebenarnya tidak bohong murni ya. Ya misalnya ya, Nabi mengatakan ya orang yang mendamaikan dua orang yang bertikai, dua pihak yang bertikai, Yakulu khairan dia mengatakan yang baik-baik dan dia menyampaikan yang baik-baik ya misalnya dia datang kepada kedua belah pihak dan mengatakan bahwa musuhnya ataupun seterunya itu sebenarnya menyukainya ingin bertemu dengannya ingin mengadakan per, apa islah ya perdamaian dengannya padahal sebenarnya ya tidak seperti itu ya cuma untuk menyatukan mempertemukan kedua belah pihak ini ya perlu ya menyampaikan yang baik-baik ya nah, di sinilah bedanya ya apa Nah kita katakan eh, diplomasi dengan provokasi kita berdiplomasi kepada dua belah pihak ini supaya bisa ketemu ya bukan provokasi yaitu menyampaikan apa adanya tapi isinya provokatif ya isinya itu adalah provokasi ya kepada kedua belah pihak untuk lebih bermusuhan lagi Ya, nah, di sini, ya, kalau kita mengatakan apa adanya, Fulan memang, ya, si Fulan itu benci kali sama kamu. Ya, dia kayaknya nggak mau damai sama kamu, nggak ada cerita damai dengan kamu. Ya, tambah panaslah hatinya, tentunya. Ya, nah, ini akan memperkeruh perselisihan tersebut. Nah, nah di dalam Islam, dalam kondisi seperti itu, pihak ketiga ini boleh melakukan satu tauriah, ya, uh, ya, semacam diplomasi. Kata-kata ya, yang uh, diplomatis untuk mendamaikan dua belah pihak ini, nah, demikian. Taib. Kemudian, yang ketiga yaitu percakapan suami kepada istri untuk menguatkan cinta kasih tanpa disertai unsur kezaliman, ya, merugikan satu pihak. Ya, nah, kadang-kadang eh, suami perlu eh, kita katakan menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak seperti itu, ya. Dia memberikan baju kepada istrinya dan memuji kecantikan istrinya, dan mengatakan wah ini pakaian ini luar biasa uh, uh, kualitasnya dan lain sebagainya. Untuk menyenangkan istrinya saja, padahal belinya di, uh, kita katakan di kaki lima, misalnya ya, nah demikian. Tapi untuk menyenangkan istri, kadang-kadang ya perlu, kata-kata yes, uh, uh, yang diplomatis juga ya, untuk. E, menyenangkan hatinya. Nah demikian. Dan catatannya, kalaupun dia tahu itu sebenarnya tidak seperti itu, dia tidak marah. Ya paling-paling dia jengkel aja. Tapi kebohongan yang disertai dengan unsur kezaliman ini tidak dibenarkan. Ya kepada e, istri kita kita berkata bohong yang itu mengandung unsur kezaliman. Ya menzalimi mengambil haknya kita bohongi dia. Ya dengan mengatakan wah saya tidak punya duit ya berhutanglah ke warung sana untuk belanja padahal ada sebenarnya nah ini tidak boleh ya karena itu merugikan itu haknya yang kita tahan karena kebohongan kita nah itu tidak dibenarkan para pemirsa dan para pendengar radio Roja dan Roja TV yang eh, dimuliakan Allah ya nah jadi harus dibedakan itu ya percakapan yang dibolehkan antara suami kepada istrinya yang dibolehkan di sini dan yang tidak dibolehkan. Ummu Kulthum binti Uqbah bin bin Abi Mu'aid mengatakan bahwa Rasul bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Laisal kadzdzab yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yanmi Tidaklah dikatakan dusta orang yang mendamaikan manusia, dia berkata yang baik dan menyampaikan yang baik-baik. Nah, itu merupakan dalil ya bahwasanya ada beberapa momen di mana bohong itu bukanlah suatu yang salah ataupun dibolehkan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Taib. Jadi begitulah ya seorang muslim hendaknya membiasakan untuk berkata jujur dan menjauhi kebohongan-kebohongan, ya menjauhi sifat suka berbohong. Nah, kemudian berikutnya poin berikutnya yang akan kita bahas di sini adalah buah dari kejujuran. Apa yang didapat kalau kita jujur? Nah, ini perlu juga supaya kita membiasakan diri untuk menjadi orang yang jujur. Ya, jujur itu mujur. Ya, nah demikian. Ya. Bukan jujur terbujur, bukan. Tapi jujur itu akan membawa kemujuran, ya, keberuntungan. Nah, jujur dijamin menjadi orang yang orang yang jujur dijamin menjadi orang yang beruntung untuk memotivasi diri kita sendiri ya supaya berusaha berikhtiar sekuat tenaga sebisa mungkin untuk menjadi orang yang jujur. Walaupun kadang-kadang lidah ini keseleo. Kadang-kadang hawa nafsu hawa nafsu itu mendominasi sehingga balik lagi kita berkata bohong. Nah, maka kita perlu tahu buah dari kejujuran itu ya. Dengan kejujuran kita akan memetik banyak sekali kebaikan. Ya, minimal tadi kita sebutkan ya bahwa kejujuran itu akan membawa ketenangan. Itu buah paling nyata dari kejujuran, ya. Karena tidak ada sesuatu yang perlu kita konfirmasi lagi ketika kita berkata jujur dan kita pun berani karena kita jujur. Berani karena benar ya. Takut karena salah begitu ya. Bohong itu kan salah, jadi orangnya takut terus. Tapi kalau jujur, dia akan berani. Apapun yang terjadi dia siap. Kenapa? Karena dia jujur. Tapi kalau bohong akan melahirkan kebimbangan tadi ya. Nah itu adalah faedah yang sangat nyata yang didapat oleh orang yang jujur, yaitu As sidqo inna sidqo tumak -ninah, akan melahirkan tumaknina ketenangan dan ketenangan itu adalah modal untuk bahagia. Kita akan menjadi orang yang bahagia ketika kita Menjadi orang yang jujur. Nah, demikian ya. Nah, baik itu nanti orang tahu kejujuran kita, ataupun orang tidak tahu kejujuran kita, ya, kita akan mendapatkan manfaatnya. Gua dari kejujuran yang pertama adalah surga. Ya, orang yang jujur ini termasuk salah satu uh, sifat ahli surga. Ahlul Jannah itu sifatnya adalah mereka orang-orang yang jujur. seperti kata Nabi dalam hadis muttafaqun uh, alaih inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah sesungguhnya jujur itu akan membawa kepada kebaikan albir ya melahirkan kebaikan-kebaikan dan kebaikan itu akan membawanya ke surga jadi anak tangga untuk membawa seseorang ke surga dimulai dari jujur akan memudahkan langkahnya untuk ke surga Ya akan memudahkan langkahnya untuk, untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan kebaikan itulah yang menjadi sebab ya dia dia masuk ke dalam surga akan menuntunnya ke surga. Maka ini harus menjadi motivasi kita ketika ketika kita berkata ataupun bertutur ya hendaknya kita perhatikan ya kata-kata kita ya hendaknya tidak keluar dari kejujuran ya tidak keluar dari ya, kejujuran. Yang kedua, buah dari kejujuran itu adalah kita dicatat di sisi Allah sebagai hamba yang jujur, Sid, ke, menjadi kaum siddiq. Ya berpulang untuk menempati derajat siddiq. Kita tahu bahwasanya derajat ini adalah derajat yang sangat tinggi derajat di bawah kenabian. Ya, di bawah kenabian derajat itu adalah derajat siddiq. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, dalam hadis ya Nabi mengatakan hadis Muslim, wa yazalur rajulu yasduq wa hatta yuktaba indallahi Seorang itu senantiasa berkata jujur dan selalu mencari-cari celah untuk jujur dan hingga ditulis di sisi Allah menjadi orang yang jujur yaitu menjadi kaum siddiq para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah ya maka berusahalah untuk uh, menjadi orang yang jujur tadi dan mencari-cari ya kita katakan celah untuk jujur ya jangan cari-cari celah untuk bohong Carilah celah untuk jujur, ya, atau kita diam. Gitu cara kita menjaga lisan, berkata yang jujur atau kita diam, ya. Nah, demikian, tidak mengatakan kebohongan, tidak mengucapkan kebohongan, menjaga lisan kita dari kebohongan. Nah, demikian, enggak, kita ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Yang ketiga tadi kita sebutkan akan membawa ketenangan membawa tumak nina. Kejujuran akan melahirkan kelapangan hati dan ketenangan jiwa. Nabi mengatakan, Dak mayari ribak mayari ma ya Wa inna sidqatu wa innal kadhiba ribah. Tinggalkanlah apa-apa yang membuatmu ragu dan beralihlah kepada apa-apa yang tidak membuatmu ragu. Ketahuilah bahwa kejujuran itu akan membawa ketenangan sedangkan kebohongan itu akan membuat gelisah. Ya, ini tadi kita sebutkan e, menjadi pengantar dari bab ini ya, bahwa e, cukuplah ini menjadi faedah bagi kejujuran yaitu dia membawa ketenangan hati ke, ke kedamaian hati. Demikian para pemirsa dan per, para pendengar yang dimuliakan Allah dan Nabi juga menyuruh kita untuk meninggalkan yang membuat ragu kepada perkara yang tidak membuat kita ragu. Karena keraguan raguan itu adalah was-was dari syaitan, ya. Was-was yang dihembuskan syaitan ke dalam hati kita. Apabila orang itu selalu mendapat was-was dalam hatinya, sehingga pada satu titik dia menjadi ragu apakah dia berada di atas kebenaran atau kebatilan. Ya, nah, demikian. Dan jujur, ini merupakan modal bagi seorang penuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu itu juga perlu kejujuran. Ya, dan orang yang membiasakan berkata jujur dan memiliki sifat jujur, ini sangat membantunya di dalam menuntut ilmu. Karena banyak orang-orang yang mengkhianati ilmu, bohong terhadap ilmu. Dia tahu benar tapi dia tidak mengakuinya. Dia menutupi kebenaran itu dan ini yang dilakukan oleh ahli kitab dari kalangan Yahudi, mereka bohong. Mereka tidak jujur, mereka tahu, tapi mereka melanggarnya ya, karena ketidakjujuran itu. Dan ini membawa mereka kepada was-was, ya, membawa mereka kepada kebimbangan dan kebingungan. Maka ini adalah sifat yang sangat penting dimiliki oleh para penuntut ilmu yang akan membawa mereka membantu mereka untuk mengetahui kebenaran, ya, sampai kepada kebenaran. Jadi, perlu kejujuran dan membiasakan diri untuk menjadi orang yang jujur sehingga dia bi bi bisa melihat kebenaran itu dan mengikutinya ya nah nah orang yang terbiasa bohong hingga di dalam bab ilmu juga dia akan bohong ya dalam bab ilmu dia juga akan bohong dan dia menyatakan sesuatu yang sebenarnya tidak diyakininya ilmunya men 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 menyalahi dan menyelisih apa yang dikatakan oleh lisannya dia membuat pengakuan yang bertolak belakang dengan ilmu yang diketahuinya. Nah inilah, ya kita katakan penyakit yang menimpa, fitnah yang menimpa ahli kitab dari kalangan orang-orang Yahudi yang Allah katakan mereka mengenal Nabi seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka tidak mau beriman juga. Mereka tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Tapi mereka, lisan mereka justru mengatakan sebaliknya. Nah ini adalah fitnah terbesar ya. Dari kebiasaan berbohong itu. Sampai ya kepada terhalangnya seseorang dari hidayah karena kebohongan. Ya, maka akhlak ini adalah akhlak yang sangat ditegaskan di dalam Islam, yaitu jujur. Karena kebenaran walaupun walau bagaimanapun akan nampak. Ya, dan kebatilan juga akan nampak. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka sepandai-pandainya kita men menyembunyikan kebenaran akan terungkap. Sepandai-pandainya kita menyimpan kebohongan, itu akan tercium. Nah, demikian. Maka, jadilah orang-orang yang berada di pihak yang jujur, pihak yang benar. Kita akan terbantu untuk melihat kebenaran dan mengikutinya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Kemudian, yang keempat, jujur akan membawa keberkahan dalam hidup. Orang yang jujur akan berkah, hidupnya, hartanya, waktunya. Karena dia isi waktunya dengan kejujuran, orang yang bohong maka kemungkinan besar ya, tercabut keberkahan pada waktunya. Artinya, dia akan habiskan banyak waktunya untuk bohong, untuk menutupi bohong yang lalu dia buat bohong yang baru lagi. Habis waktunya untuk berbohong. Setiap saat, nah demikian, tercabutlah berkah, umur, berkah, waktu. Dan juga berkah harta, ya. Maka e, Nabi mengatakan kepada para pedagang, "Atujar At humul fujar." Para pedagang itu kebanyakannya orang-orang yang fasik, fujar, jahat, berbuat jahat, berbuat zalim. Para sahabat bertanya, "Rasulullah, bukankah perniagaan itu dibolehkan?" Nabi mengatakan, "Bala tentu, ya, perniagaan itu dibolehkan." Tapi kata Nabi, nah, ini 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 poinnya, kenapa Nabi mengecam para pedagang karena sebab ini, ya karena mereka para pedagang itu, ya mereka berbicara dusta bicaranya, bohong bicaranya, mereka bersumpah palsu sumpahnya. Nah ini dua hal yang sering dilakukan oleh para pedagang, yaitu bicara bohong dan sumpah palsu. Ya, nah demikian untuk meyakinkan para pembeli ya dibuatlah iklan-iklan palsu dibuatlah sum ya sem itu semacam sumpah semacam suatu kita katakan eh uh, uh, kata-kata untuk meyakinkan orang kadang-kadang membawa ya ayat-ayat hadis-hadis ya kadang-kadang menggunakan agama untuk menipu ya menggunakan nas-nas syar'i untuk menipu nah demikian itu semacam sumpah Ya orang itu bersumpah membawa-bawa nama Allah untuk menipu orang. Maka hati-hati dengan iklan-iklan yang kadang-kadang berlebih-lebihan. Iklan-iklan yang kadang-kadang sebenarnya tidak seperti itu kenyataannya. Hanya semata-mata untuk meyakinkan konsumen supaya beli dan begitu ya. Nah, ini kadang-kadang pedagang itu jatuh kepada hal-hal seperti itu. Demikian juga kata-kata dusta. Apalagi kondisinya memang sangat sedang kesulitan, artinya ini belum ada yang beli, ini belum ada yang melirik dagangannya, maka dia pun menggunakan kata-kata bohong, berbicara yang bohong, ya untuk menjerat pembeli. Nah, maka hati-hati bahwa bohong itu akan mencabut keberkahan dalam mencari nafkah. Nah, dan jujur itu akan membawa keberkahan, bohong itu akan mencabut keberkahan tersebut. tapi ya di lapangan orang-orang mengatakan kalau kita jujur akan terbujur, artinya nggak akan dapat untung, kita akan kalah dalam persaingan itu yang yang dikatakan orang hari ini. kalau kita jujur-jujuran jujur, di dalam berniaga kita akan bangkrut, kita tidak akan bisa eksis. ya tapi kita lihat kenyataannya, ya pedagang yang jujur Walaupun kelihatannya lambat perkembangan usahanya tapi bertahan lama, berkah hartanya, banyak manfaat dari hartanya. Sebaliknya pedagang yang jujur mungkin booming sesaat, habis itu ditinggal orang ketika ketahuan bohongnya. Ketika terungkap kebohongannya selesai sudah. Orang tidak akan percaya. Ya, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Ya, berapa lama ya? pembohong itu bisa menutupi kebohongannya pasti akan terungkap ya macam-macam ya kita katakan perniagaan bodong dan lain sebagainya orang-orang tertipu dengan ya kita katakan itu fitnah dunia juga ya nah maka berhati-hati dalam bab itu maka kejujuran akan mendatangkan berkah dan akan menambah kebaikan dalam mencari nafkah. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Al-bayyani bil khiar malam yatafarroko auqala hatta yata dua orang yang melakukan transaksi jual beli dibolehkan melakukan khiar artinya ada hak khiar di situ memilih untuk mempertahankan atau membatalkan akad selama keduanya belum berpisah ya yaitu keduanya uh, berpisah dari majelis jual beli itu. Apabila keduanya jujur dan terbuka, ya Nabi mengatakan fa in sadaqa wa bayyana fi bai'ihima. Jika keduanya jujur dan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, ya tidak ada aib yang ditutup-tutupi, niscaya transaksi itu akan diberkahi Allah, berkah. Akan tetapi apabila keduanya berbohong atau salah satu dari keduanya berbohong, namun, apabila mereka berdua berbohong atau menutup-nutupi sesuatu, yang ditutupi itu pasti yang jelek, yang buruk, yang baik, nggak mungkin ditutupi. Maka, itu menjadi nilai jual, kan? Kalau yang baik-baik, ya pasti akan disebut-sebut, tapi cacat kadang-kadang ditutup-tutupi. Ya, nah, maka keberkahan itu pun akan dihapus, akan diangkat. Ya, nah, demikian wallahu aalam uh, bisawab maka ya, jujur di dalam mencari nafkah ya ini adalah satu hal yang uh, akan membawa keberkahan ya di dalam harta kita ya nah demikian Beg -be begitu juga sebagai pegawai ya sebagai pekerja sebagai buruh kita juga harus jujur jangan suka curi-curi waktu itu adalah salah satu bentuk ke uh, ya di dalam uh, kita katakan di dalam uh, pekerjaan kita ya maka dari itu berhati-hati dengan bentuk-bentuk kebohongan di dalam mencari nafkah dan jujurlah karena ya kita yakin bahwa dengan kejujuran itu kita akan mendapatkan berkah ya dari harta yang kita dapatkan wallahu a'lam Kemudian yang kelima di antara faedah dan manfaat buah dari kejujuran adalah dihapusnya dosa-dosa dan kekhilafan kita. Jujur itu salah satu amal penghapus dosa. Jujur dapat menghapus dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an ya tentang sifat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka maghfiratan wa ajran abimah. Adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah telah menyiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Salah satunya adalah ya as-sadiqina was-sadiqat. Di sini banyak ya. Ya Allah mengatakan innal al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-qanitina wal qanitat wal qanitat as-sadiqina was-sadiqat as-sabirina was-sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadzakirina allaha katsiran ya beberapa sifat-sifat orang-orang yang Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar surat al ahzab ayat 35 dan salah satunya adalah sifat yang Allah sebutkan adalah as sadiqina was sadiqat laki-laki dan perempuan yang jujur ya sadiq ya jujur ya di dalam perkataan perbuatan dan dalam ya muamalah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kriteria yang Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka jujurlah mudah-mudahan dengan kejujuran itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menghapus segala kekhilafan dan kesalahan-kesalahan kita. Wallahu aalam, Nah demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah uh, uh, pertemuan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini dan kita akan uh, lanjutkan nanti pada pertemuan uh, bab terakhir dalam buku ini dan ini adalah uh, kita katakan uh, perkara yang sangat penting di dalam akhlak, ini termasuk akhlak kita kepada Ya, Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya hablun minallah yaitu husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Ya, dan kita tahu doa dosa-dosa besar, ada dosa besar yang paling besar ya, di antaranya adalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah dan orang yang merasa aman dari siksa dan makar Allah Subhanahu wa taala. Dan dua, dua hal itu dikarenakan mereka tidak berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah poin terakhir di dalam buku ini yang akan kita bahas. Semoga Mudah tahun depan kita bisa menggali ataupun membahas buku-buku yang lainnya insyaallah. Baik, itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lu kau Astaghfirullahaladzim. Lisa'iril muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini masih berkaitan dengan akhlak jujur. Nah khotbah selama zakumullah silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat. Baik untuk pertanyaan pertama kami angkat dari pesan singkat dari Umu Ubay di Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, bagaimana cara menebus dosa berbohong yang sudah terlanjur kita lakukan? Berbohong untuk menghindari pertengkaran. Apakah dosanya tetap besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Syukur ya, uh, pertama tentu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak-banyak beristighfar, dan menutupi itu dengan kejujuran artinya untuk kedepannya kita jangan lagi jatuh dalam kebohongan-kebohongan ya hmm. nah demikian ya kita uh, pupus kesalahan masa lalu itu dengan kebaikan-kebaikan uh, wa'ad -kebaikan. bi al hasanata tamhuha Iringilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan niscaya akan menghapusnya nah demikian ya jadi dengan itu kita uh, berusaha untuk memupus dosa bohong kita ya. Nah demikian, banyak-banyak minta ampun dan beristighfar, bertobat kepada Allah taubatann nasuha dan tidak mengulangi hal ini di kemudian hari dan berusaha untuk meminimalisir dan mengurangi ya. Nah demikian. Ya dan kita tentunya harus belajar dari pengalaman hidup ya orang yang diberi usia panjang sama Allah itu sebenarnya Allah kasih kesempatan untuk belajar. Ya, belajar dari pengalamannya. Nah, kalau dia ingin jadi orang yang beruntung. Sehingga uh, ke depannya dia menjadi pribadi yang lebih baik ya. Nah, karena kata orang pengalaman itu guru yang paling baik ya. Nah, demikian. Kalau itu pernah terjadi dalam hidup kita, ya itulah dia manusia dengan segala kelemahannya. Namun dia berusaha untuk tidak mengulangi hal itu e, untuk yang kedua, ketiga atau kesekian kalinya. Nah demikian. Karena mukmin tidak akan jatuh dalam kesalahan yang sama berkali-kali ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Umu Ubay yang berada di Kepulauan Riau. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali ya dari Yulah di Pangkep Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz, apakah termasuk berbohong atau tidak jujur terhadap istri terkait dengan pendapatan di luar gaji yang tidak diberikan kepada istri? Mohon nasihatnya. Nasihat. Yeah, iya, uh, ini agak pelik ya di dalam rumah tangga masalah keuangan ya. Nah demikian. Istri punya hak hak nafkah yang cukup ya. Nah demikian. Apakah wajib uh, uh, seorang suami membeberkan dan memberitahukan pendapatannya? Enggak wajib juga ya. Nah demikian. Ya kadang-kadang pendapatan apalagi pedagang nggak ada pendapatan yang tetap kan begitu ya nah kalau pegawai tentunya ya itu bisa ditelusuri berapa gajinya kan hmm. dari golongannya dan lain sebagainya ya kalaupun dia buang ketahuan nanti kan gitu ya, <laughs> ada slip gaji dan lain sebagainya tapi bagi sebagian orang misalnya para pedagang ya ini kan pendapatannya naik turun masa pandemi ini turun kan begitu ya hmm. nah kalau dia sebutkan angka tertentu boleh jadi nanti dia dianggap bohong sama istrinya, begitu. Ketika perniagaan nggak selancar kemarin. ya hmm. katakan, Dik, pendapatan saya ini satu bulan 5 juta, ya. ini. Hmm. Iya, ini pagi pedagang itu tidak mungkin angka itu tetap ya. Nah, hmm. pasti akan naik turun. Nah, kan susah dia sebutkan berapa pendapatannya, yeah. tapi dia harus jujur dalam memberikan nafkah kepada istri. Jangan dikurangi kalau ada. Anu hmm. gitu ya? Yeah. Jangan kita berbohong. Ah, hari ini nggak ada pendapatan, padahal banyak. Nah, ini enggak boleh. Nah, tapi, ya untuk dia, tidak apakah dia harus menyebutkan berapa pendapatan, yang enggak juga, enggak harus ya, enggak wajib juga. Nah, demikian ya. Nah, khawatirnya jika dia sebutkan tadi, ya wah ini saya dapat 5 juta setiap bulan, bulan depan atau tahun berikutnya, ya belum tentu dia dapat segitu. Belum tentu dia punya pendapatan yang stabil, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab lain halnya mungkin pedagang apa namanya pegawai, pegawai ya yang sudah jelas gajinya tiap bulan hmm. kalau dia membuat satu kebohongan lah di sini misalnya hmm. ya gaji saya cuma 2 juta padahal ada slip gaji di kantor berapa 6 juta hmm. ini kan jadi bohong dia jelas yeah. bohong ya nah kebohongan ini akan menimbulkan syak sangka, ataupun kecurigaan dan lain-lain sebagainya itu akan mengganggu keharmonisan rumah hmm. rumah tangga nah demikian wallahu a'lam bisawab baik syukuran Ustaz Jazakallah Khairan atas jawaban yang disampaikan semoga bermanfaat untuk penanya dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustaz apakah termasuk bentuk kejujuran dari menuntut ilmu tidak melakukan provokatif kepada sesama saudara muslim karena mendapati seseorang demikian selalu menulis status provokatif yang dapat menimbulkan kebencian orang lain mohon nasihatnya Ustaz. Ya ini sebenarnya harus dijauhi oleh para penuntut ilmu debat kusir ya hmm. di media sosial hal-hal yang tidak mengolah berita yang dibahas berita bukan ilmu. Yeah. Nah ini sama sekali tidak berfaedah bagi bagi seorang penuntut ilmu tentunya ya dan hmm. tidak perlu juga dia menghabiskan waktu untuk itu. Nah ya lebih baiknya dia hindari itu dan jangan diladeni orang-orang yang jahil ya nah artinya apa bijaklah sekali lagi bijaklah kita di dalam bermedsos hmm. ya kita tidak mengharamkan medsos kan begitu ya, ya. itu satu hal yang nggak bisa kita uh, bendung lagi hari ini ya nah sebagian orang ya mungkin mata pencahariannya dari medsos yaitu jualan di medsos jualan di Instagram jualan di Facebook kan begitu ya hmm. bahkan jualan juga di WhatsApp What's dan lain-lain sebagainya ada manfaatnya tapi ingat mudorotnya juga tidak kalah banyaknya daripada manfaatnya hmm. nah bahkan ini bisa menjadi candu ya bagi manusia hmm. kemarin kita sebutkan juga ini adalah bentuk candu hmm. ya bagi manusia hari ini sehingga kayak tidak lengkap hidupnya kalau tidak bermedsos ya dalam satu hari itu nggak belum lengkap ya belum lengkap hidupnya bahkan ada yang kelojotan seperti orang yang kecanduan narkoba ketika dia dihalang dari benda itu ya apa dia tidak bisa mengontrol dirinya ya, ketika dia dihalang dari hal itu nah, demikian Uh, dan ya makanya kita harus berhati-hati ya dari uh, kita kan fitnah medsos hari ini, mm -hmm. ya yang sudah berubah menjadi candu bagi manusia. Yeah. Khususnya bagi para penuntut ilmu ya di sini mm -hmm. ditanyakan berkaitan dengan ilmu. Yeah. Ya apa yang kita dapatkan dari membahas berita? Ya kadang-kadang lucunya yang dipermasalahkan sebuah berita dan dibawa-bawa dalil dari ya. Al-Quran dan hadis. Ujung-ujungnya beritanya ternyata nggak benar. Jadi apa manfaatnya di situ ya? Kita menggunakan Al-Quran dan hadis tidak pada tempatnya kadang-kadang. Ya, nah dan lebih kepada mencari sensasi kalau kita lihat itu ya. Sensasi, ya orang itu suka yang aneh-aneh kan begitu ya. Supaya dapat perhatian dari orang. Ya, ya dapat apa namanya dapat uh, perhatian lah ya dari manusia pandangan mata manusia tertuju padanya ya hmm. dia menjadi viral dibicarakan ya nah demikian apalagi wah kata-katanya dijadikan sebagai status wa ya instastory kata-katanya ya kita katakan hari ini eh, luar biasa fitnahnya hmm. nah demikian khususnya bagi para penuntut ilmu Nah maka gunakanlah sebijak mungkin untuk hal-hal yang perlu dan penting saja ya, ya kita nggak menampik ada manfaatnya pasti ada karena allah tidak menciptakan suatu itu buruk murni nggak ada hmm. ya pasti ada faedahnya nah. ya nah, demikian iblis saja diciptakan ada hikmahnya hmm. ya apalagi medsos kan begitu ya nah dan demikian ada manfaatnya besar ya kita tahu ada orang yang dapat hidayah kepada islam hmm. melalui medsos ada yang bisa dapat ilmu melalui medsos, ada yang macam-macam, cuma hati-hati. Ini candu, ya. Mm -hmm. Nah, ini candu, ya. Mulai mungkin dia terjebak uh, dalam hal-hal perkara yang mubah awalnya, mm. kemudian akhirnya menyeretnya kepada hal-hal yang makruh. Yeah. Ujung-ujungnya dia terseret kepada yang haram, mm. melalui medsos. Ya. Nah, demikian, awalnya mungkin mubah, ya. Kita lihat di status WA lah. Yeah. Awal berkumpul katanya ingin saling tanasu nasihat-menasihati hmm. ya. Nah, ujung-ujungnya udah mulai bicarakan dunia bukan nasihat lagi. Ujung-ujungnya saling eh, lempar-melempar komentar negatif hmm. ya. Ujung-ujungnya membicarakan orang lain di situ. Ujung-ujungnya berantem di situ. <laughs> Ujungnya berkelahi di situ ya di di apa namanya di Geruk. Uh, grup itu ya nah demikian wallahu alam. ini kan coba lihat ya bagaimana setan itu menggiring manusia kepada keburukan dari sisi ataupun dari arah yang tidak diduga hmm. ya, maka ada perkataan Yahya bin Abi Yahya seorang ulama salaf setan itu bisa rela dia membuka 99 pintu kebaikan hmm. hanya untuk menjebak anak Adam dari satu pintu keburukan hmm ya ya disodori yang sepertinya baik kalau kita lengah ya maka setan akan membuka pintu keburukan itu dan kita terjerumus di situ nah wallahu alam uh, bisawab nah demikian baik Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, apa balasan di akhirat pada saat seseorang sudah terbiasa untuk selalu melanggar janjinya di dunia? Mohon nasihatnya syukur. Ya, ini salah satu sifat nifak ya. Sifat orang-orang munafik, yaitu wa, wa ada akhlaf. Jika dia berjanji, dia mengingkari janji itu. Ya, dan kita tahu apa azab yang diancamkan Allah kepada orang-orang munafik ya adab yang pedih di akhirat ya nah kan azab itu kadang-kadang tidak disebutkan secara spesifik artinya hmm. bentuknya secara khusus tidak para ulama mengatakan azab yang diancamkan secara umum itu jauh lebih mengerikan sebenarnya daripada yang diancamkan secara khusus ya ya, ya sama seperti satu kebaikan yang Allah janjikan kebaikan uh, pahala yang yang tidak disebutkan secara khusus hmm. dengan pahala yang disebutkan secara khusus yeah. ya kenapa ini bergantung kepada kehendak Allah berapa Allah ingin memberikan hamba itu pahala demikian juga di sini ya hmm. bagaimana Allah memberikan adab kepadanya hmm. maka berhati-hati terhadap semua ancaman adab yang Allah berikan baik itu yang disebutkan secara khusus maupun yang tidak disebutkan karena ya. orang kadang-kadang meremehkan, wah nggak ada ancamannya secara khusus, diapakan nanti dia, nggak disebutkan di situ ya. <laughs> tapi hati-hati, ini hmm. mungkin jauh lebih besar daripada adab-adab yang disebutkan bentuknya secara khusus. Hmm. Nah demikian. Karena manusia lengah kadang-kadang di situ. Ya, terhadap dosa-dosa yang kelihatannya umum saja, diancam adab. Kan, ya. Ya? Uh, tapi itu justru lebih menakutkan. Karena hmm. itu bergantung kepada kehendak Allah. Insya'a adabah. Ad jika Allah berkehendak, Allah akan mengadapnya dengan kehendak Allah. Bagaimana mengadapnya? Nah demikian. Wallahu a'lam bisa dan itu tidak mudah tentunya. Berhati-hati terhadap ancaman-ancaman yang sifatnya mutlak ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bisa. Nah mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada pertemuan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku li Kaulihada. Astaghfirullahaladzim. ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم